Dalam rangka suasana Jumat Barokah, jajaran Polsek Medan Kota kembali melaksanakan Jumat Berbagi. Bertempat di Jalan Kemiri 3, Kelurahan Sidorejo 2, Kecamatan Medan Kota, jajaran Polsek Medan Kota menggelar makan siang gratis bagi sekitar 300 orang warga yang ada di Kelurahan Sidorejo 2, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Warung tempat pelaksanaan makan gratis yang merupakan program dari Polsek Medan Kota tersebut merupakan warung makan milik Kepala Lingkungan 7, Bapak Maralohot Hasibuan. Dalam kegiatan makan siang gratis itu, turut hadir Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, personil Koramil 04 MK, dan tokoh masyarakat lainnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak Negeraja, Bapak Akabri, Bapak Sekira Adan, atas bantuan masyarakat atas D2 telah memberikan makan gratis dalam rangka Jumat Berkah. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan tambah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan, Tribrata TV, Salam Tribrata.